teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau masak Hokkien prawn noodle. Ini yang bumbunya sudah jadi ya, instan gitu. Nanti tinggal ditaruh air, terus direbus ya. Terus saya bahannya pakai ini mie kuning dan ada telur rebus, sama udang pun sudah saya rebus ini, sama fish cake, dan ini ayam daging ayam ya, chicken breast teman-teman, yang sudah saya rebus juga, semua direbus, dan mie nya nanti juga direbus, dan ini togenya juga direbus, dan saya pakai sayur ini teman-teman. Sebenarnya pakai kangkung ya, tapi saya tidak punya kangkung hari ini, jadi pakai sayur ini aja juga boleh. Oke, sekarang kita rebus kuahnya dulu. Iya, dan ini kuahnya tadi sudah saya rebus. Saya taruh air sekitar 2 liter ya. 2 liter teman-teman. Ini cukup makan 4-5 orang gitu. Setelah mie-nya saya rebus, ini saya taruh satu mangkok dan kita taruh ini sedikit, taruh udang sama taruh ayamnya tadi, ayam, terus nanti lah ditaruh supnya ya teman-teman. Nah begini. Oh ya, sama sayurnya aku taruh di sini. Ya begini, terus ditaruh sup. Dan sekarang kita taruh kuahnya. Ini kuahnya sudah panas. Oke teman-teman, sudah jadi dan prawn noodle siap dihidangkan teman-teman.